benar-benar selektif. Masalahnya umur gue sudah 37, satu, kedua, terus gue seusia gue udah nggak ada waktu untuk bercanda lagi kali. Anak-anak udah pada SMP kan, udah pada gede, waktu nggak terasa gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika gue mencari seseorang pasangan untuk gue ke depan, selama ini kan gue nikahnya nikah siri, pengen lah nikahnya nikah resmi gitu loh, maksudnya nikah beneran nih gitu loh. Maksud gue dengan cara dia apa ya, menerima gue padanya. Gue jelek, terus gue mungkin kurang baik di mata masyarakat, ataupun gue etikanya belum bener-bener duduk gitu kan. Sekarang lagi memperbaiki, agama gue lemah gitu kan, sholat gue yang tadinya 5 waktu mulai berkurang kan, itu guna dia. Dan yang terakhir adalah menerima anak gue, itu dulu. Anak gue ini punya anak, bukan mikirin diri gue. Kalau mikirin diri gue aja, mampir ngomong gue keluar, tinggal nyewek, nyari cewek, suka-suka gue bisa aja. Tapi kan gue punya anak, besok-besok anak gue digituin orang gimana nih? Deg-degan gue, ngeliat anak gue makin gede, aduh jangan sampai kayak gue lah, gue takut lah. Tapi batasin bang anak buat ketemu kayak orang apa nggak? Wah, kalau gue tetep batasin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!